Tak tahu kini kau di mana. Kehilangan orang tersayang sememangnya sangat menyakitkan. Lebih-lebih lagi jika pemergian tersebut adalah tulang belakang keluarga yang mencari nafkah untuk ahli keluarga di rumah. Namun, siapa kita untuk menidakkan takdir Maha Pencipta yang lebih berhak terhadap makhluknya? Hal ini samalah seperti yang dilalui oleh seorang pengguna TikTok dikenali sebagai Arshu87 apabila kerap berkongsi video menyatakan rasa rindu terhadap Allahyarham suaminya yang telah meninggal dunia. Lebih sebab lagi apabila perkongsian terbarunya mendapat perhatian ramai susulan salah seorang anaknya berlari ke pusara bapa mereka untuk berkongsi kabar gembira memperoleh keputusan baik semasa di sekolah. Menurutnya, dia berasa begitu sedih apabila anak lelakinya yang begitu rapat dengan Allahyarham membawa anugerah kecermelangan yang diterima ke pusara bapa tersayang untuk berkongsi cerita. Jengah ke ruangan komen, rata-rata warganet telah meninggalkan komen dengan menzahirkan rasa hiba melihat situasi yang sangat menyebabkan tersebut. Tak tahu kini kau di mana. Ternyata belum siap aku.